Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ayah Alin Channel. Channelnya Layar Tancap Indonesia. Ayah Alin lagi di alat AWL nih guys, di Jalan Manunggal 5. Ini sekarang alatnya Xenon, bukannya cingkang ya. Kau bisa bebas dan boleh jadi terima hadiah dari tuan kapten. Ya, kompeni cuma mau tangkap itu bajingan gembong ulung. Kamu orang cuma ikut-ikut saja, bukan? Ayo, jangan. Kalau kamu tidak mau bilang di mana tempat sembunyi itu bajingan, besok kamu akan dihukum picis. Ambil juga. Itu baru sebagian dari hukum picis. Dan barangkali ini juga bisa bikin kamu ngomong. Apakah harus menyesal begitu, Kapten? Itu belum seberapa, Letan. Dibandingkan dengan mereka punya kejahatan, kamu baru di sini. Cuma tahu tentang pribumi dari buku-buku profesor yang belum pernah ketemu dengan penjahat-penjahat, tukang bunuh, rampok. Nanti kamu bisa lebih kejam dari ini. Apa, Tuan? Saya mau bicara. Kasihan. Pikir tidak ada gunanya kita cari. Kita lapor saja dia sudah tenggelam sungai. Yuk. Mana
Orang cuma mengobati kok ditempeleng. Orang lukanya di dada masuk dengkul yang digerayangi. Siapa namamu? Dayut. Kalau kau kepengen hidup, jaga mulutmu. Tidak seorang pun boleh tahu aku berada di sini. Jelas, semua orang ingin umur panjang. Apalagi macam saya yang masih terjaga ting-ting. Siapa lagi yang tinggal di sini? Tidak. Tapi punya kebun, punya sawah, punya kerbau. Kasih tahu untuk masyarakat, barang siapa bisa menangkap hidup atau mati
itu orang jahat bernama Yemohulon, maka pemerintah akan dihadiah sebesar 1000 golden. Cukup untuk kawin 2 perawan lagi. Dan selama 2 tahun. Bukan begitu, Den. Masa menunggu hadiah dari company untuk bisa kawin lagi? Memangnya? Kau ingin mendapatkan 1000 golden juga dari company? Tak pernah aku mencari rezeki di atas penderitaan orang lain. Jangan mengharapkan aku berterima kasih atas pertolonganmu. Aku juga tidak mencari terima kasih. Hanya saja yang menyerangmu adalah antek-antek company, antek penjajah. Jangan mendengar. Aku hanya mau mengambil pisau-pisau. Demi Tuhan, aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Aku Aradia, dari Gunung Gajah. Aku ditugaskan guruku untuk mengumpulkan pendekar-pendekar guna melawan kompeni. Kau keliru kalau mengira aku mau. Sebenarnya aku adalah buronan. Kau kan tidak tahu kenapa aku dikejar-kejar kompeni. Kau musuh kompeni yang paling sering membuat onar. Dengan melakukan perampokan-perampokan. Julukanmu, ngomong dulu. Nama aslimu, Raki. Ayahmu, Ayodama, yang juga kakak seperguruan dari guruku, sekarang ditawan kompeni. Karena dituduh merencanakan pemberontakan. Dia dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Saja dengan segala omonganmu. Seribu golden bisa membuat siapa saja berbeda. Buat orang lain mungkin. Aku tidak. Rupanya pengalaman ayahmu membuat kamu selalu curiga. Hanya golong yang tidak pernah berkhianat. Berarti. Kenapa lu? Kurang ajar. Orang ngoe. Tangkap. Kamu teriak. Dibekal. Siapa? Saya lama menjaga yang kebetulan jalan. Nah, jangan bercanda. Tadi saya lihat kamu ikut-ikutan berantem kan? Kenalkan saya. Lempong Ulung. Dayun. Baiklah, Rati. Aku pamit. Aku mengharapkan kau bisa bertambah maju. Dari hanya berjuang untuk dengan keluarga, bisa menjadi perjuangan untuk seluruh bangsa. Yuk, kita ambil makan. Ayo. Gagah ya? Iya. Gila. Kalau aku minta dia, kenapa? Ya, saya patah hati. Kalau patah hati, terus dia pergi sama saya? Tidak. Kok tidak? Soalnya, membenci orang yang cantik, hukumnya dosa. Dayan! Kang, aku lega, Kang.
Ini kakakmu yang baru dan yang bungsu. Kau tidak pernah bisa maju dalam ilmu bela diri kalau sifat mata kerana orang terubah. Kau masih suka terpesona, tidak waspada. Saya mau minta tolong, kan? Ambilkan air minum. Kau mau ikut saya bara untuk menangkap tembong-tembong dengan hadiah suku golden? Kok? Kau tahu? Adikmu, kalau mendengar soal uang sampai ke ujung langit pun akan dikejarnya. Sebenarnya, aku malu pada diriku sendiri. Dan tak ingin mengulangi kisah lama ketika aku mengkhianati sahabatku menangkap Adil Damar. Tetapi betapapun kakak. Aku sudah tua. Kepingin kau, Pak. Pada kau menjual bangsamu sendiri ke Pompeni. Lebih baik kau menjual peninggalan ayah untuk bersenang-senang. Baik ke kalau kakak beda. Daripada saya malu sama Kapten Pans Colton, lebih baik saya mati di tangan Kebong Bulin dan Haradea. Setan! Kenapa kau berurusan dengan kasar di situ? Maafkan saya, kan, suami istri. Dia satu-satunya fitnah lakiku. Ayah, ibu dan kakak-kakaknya sangat memanjakan. Guys, filmnya film jadul guys, tahun 80-an. Tuh yang nonton guys tuh orang-orangnya tuh. Tuh. Orang-orangnya pas dengan yang sekarang lagi di putar di alat AWL. Cucun nih, tuh lihat. Pas bener guys, cerita filmnya juga filmnya film jadul. Yang nonton tuh babe tuh. Mungkin ada kenangannya nih di masa film ini di zaman mudanya dulu. Nih AWL tuh, AWL tuh. Kalau ngelihat babe-babe pada nonton bapak-bapak zaman dulu mungkin terkesan. Saya disuruh kafe untuk ini. Mari, mari. Kebetulan sekali. Silakan tuan. Ya. Aku sudah tidak berguna lagi.
aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelah kakiku telah dilumpuhkan oleh kompeni. Bertahun-tahun aku menuntut ilmu hanya untuk kehilangan kakiku, menyebabkan saya. Datang ke Mbak Wulung, akhirnya kau menyerah juga, Entahlah siapa dia. Untuk siapa? Untuk kalian wanita. Biar siapa? Terima kasih. Thank you.
membuat hukum di tanah tidak bisa. Pengadilan yang berhak menentukan dia dihukum gantung atau di penjara. Sejak kapan kamu berani beri perintah kepada saya, Letnan Van Honda? Saya kira bahasa kita datang ke negeri ini membawa-bawa prinsip-prinsip peradaban, Kapten. Dia sekali lagi kamu bicara, saya tembak kamu. Mati? Saya mengerti. Dia itu buronan kompeni. Dia saya tidak mengerti. Mengapa semua orang yang saya cintai itu mesti? Dan kamu temannya, mengapa tidak membantu? Dia melarang aku ikut. Dia ingin melakukan sendiri pekerjaan yang berbahaya itu. Seandainya aku seperti Aradea. Apa yang harus kami lakukan? Bisa tidak kalian mendapatkan seekor kuda tunggang? Bisa. Dengan segala macam tipakan dan siasat. Aku bersumpah, selama hidupku akan membuat kumpulnya tidak pernah tenang di negeri ini sampai dia angkat kaki. Kurang ajar. Ternyata anak buah yang kita sangka sehabis masih banyak
Komandan, lebih baik kita pulang saja ke markas, Komandan. Dalam keadaan sampai begini, kalau tiba-tiba diserang anak buah Timogong dari belakang, kita bisa koyak, Komandan. Pulang tanpa hadir, kita semua bisa dihukum sama kapten. Ya. Bapak dulu. Sebenarnya kakak saya ini dulu kurang berjasa sama kompeni. Saya tahu. Tapi dulu cuma sebagai pelapor. Bukan yang pandai berkelahi. Kamu bisa berkelahi? Kakak saya ini jawara. Punya ilmu kebal dan sakti. Tuhanmu coba. Maafkan. Sama kompeni dengan gaji 100 hordan satu bulan dengan tugas tangkap Gembong Wolu sama dia punya kawan.
Ini sebagai poskor. Itu dia. Di sini malah aku jadi manyun. Apa keberatanmu memberitahukan persembunyian Gembong Wulung dan temannya Aradea? Apa mereka saudaramu? Apa kamu tidak tahu Gembong Wulung itu perampok, Aradea itu pemberontak yang membuat orang-orang menjadi susah? Jawab, ayo jawab. Buat apa engkau menanggung semua ini untuk melindungi mereka, padahal mereka sedang bersenang-senang entah di mana? Hei, kalau kamu mau memberitahu, pasti mendapat hadiah dari pemberi. Tahu diuntung. Kalau kamu tidak senang menerima hadiah dari company dan lebih sayang kepada perampok dan pemberontak, tentu kau lebih senang menerima. Habis tidak ada yang jantan. Yeah.
Sudah lolos pasti
Kompeni itu telah menyebarkan pengumuman dengan segala yang berbahaya. Tapi mungkin Gembong mencari kita kemari. Mudah-mudahan. Istirahat dulu ya. Baik. Terus. Ini persoalan harga diri kami. Sebagai laki-laki, bagi saya tak ada bedanya. Anda sebagai pribadi atau Anda sebagai sarjana korban. Karena nyatanya bangsa Anda menjajah bangsa kami.
Hebat juga nyari Waranda. Seharusnya kalian tahu ini. Selama Anogama ayahku masih di dalam penjara, selama kompeni masih menjaga di negeri ini, dan selama antek-anteknya seperti kalian masih merajalela, kami tidak akan berhenti berkelahi. Thank you.
Yang meyakinkan Pan Sultan bahwa cukup bukti untuk mengajukan ayah ke pengadilan ayah dibebaskan. Syukurlah. Tapi itu bukan berarti penjajah itu berhidup. Kita harus tetap berjuang sampai mereka mengangkat kaki dari negeri kita ini. Masih banyak tugas yang belum selesai. Terpaksa kita berpisah. Kau juga harus berjuang, walau tidak dapat kabar dari mertua misi. Oke guys, filmnya udah habis guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video terbaru dari Ayah Alin ya.